Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam sedar. Oke, kembali lagi di Sebuah Sabdar. Kali ini saya akan mereview senapan pesanan dari Bos Mian. Bos Mian ini di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Oke, pesanannya yaitu Moser Magazine OD38. Seperti ini kawan, mantap sekali. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari popernya dulu. Popernya ini menggunakan popper klasik bahannya dari kayu maun. Oke, dan di sini sudah terdapat setelan pipi kawan. Serbonya ini menggunakan kartentah. Setelan popper sudah ada di bagian belakang. Kalau mau keras tinggal putar searah jarum jam, kalau mau iri tinggal putar berlawanan searah jarum jam. Oke, tarikannya ini menggunakan tarikan Moser sendiri, dan chambernya ini juga menggunakan chamber Moser. Oke, dan di sini sudah terdapat merek Uki, merek kebanggaan dari Asopdar. Oke, dan di sini sudah terpasang single shoot atau juga bisa dipasangin magazine isi 14 crown. Oke, larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 OD13. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Oke, tabungnya menggunakan tabung dural OD38, OD itu OD diameter luar. Tempat pengisian angin di bagian depan senapan menggunakan mini coupler drat. Manometer sudah ada di bagian bawah. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, dan di sini sudah terdapat safety trigger atau pengaman picu. Mantap sekali. Oke, langsung kembali ke jarak tes, kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran posisi sebesar jari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Enam kali kawan. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Oke, senapan ini cuma dibanderol harga Rp2.450.000 kalau tidak pakai teleskop, tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam sedap.